silakan diambil gambarnya teman-teman kalian. Bilar. Yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh saudara Montesky. Coba suaranya ya teman-teman ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman kalian. Bilar. Moril mana, Ra? Oke ya. Kalau udah, silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Lapor Muhammad Rizki ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh saudara Montesky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28.